menghilangkan keriput kerutan pada kulit wajah, memutihkan kulit yang gelap, dan memudarkan flek-flek hitam dengan menggunakan bahan alami. Untuk kali ini, bahan yang saya gunakan adalah daun jeruk. Ini saya gunakan daun jeruk purut. Daun jeruk ini, Bunda Sister bisa membelinya di pasar dengan harga yang sangat murah. Sangat murah, Bunda Sister bisa dibeli di pasar-pasar tradisional. Harganya sangat murah. Pastikan daun ini sudah dicuci dengan bersih. Kemudian kita koyak-koyakkan aja seperti ini. Oke. Sudah dikoyak-koyakkan. Kemudian kita akan haluskan. Bunda Sister bisa menumbuknya dengan batu lesung ataupun di blender seperti ini. Tambahkan dengan sedikit air. Ya. Kemudian kita blender dulu, kita blend dulu Bunda Sister, kita blend sebentar sampai halus. Oke, kita ini sudah halus. Saya blend, ini sudah halus nih. Ini masukkan dalam mangkok. Itu banyak kan nih. Oke, kita sediakan satu wadah bersih. Kemudian bahan yang kedua yang saya gunakan adalah tepung beras. Tepung beras. Untuk ini Bunda Sister bisa menggunakan tepung beras ataupun susu. Jadi susu bisa digunakan, tepung beras pun bisa digunakan. Oke. Gunakan kira-kiranya 2 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan tepung beras. Kemudian tambahkan sini jus daun jeruknya. Tambahkan aja sini. Kita aduk-aduk. Diaduk sampai rata. Setelah diaduk rata, jika Bunda Sister di rumah ada jeruk nipis bisa ditambahkan. Dipraskan aja sini. Oke, setelah bahannya tercampur rata seperti ini, Bunda Sister bisa langsung menggunakan bahan ini. Oke, untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada kulit wajah yang bersih, diamkan selama 15-20 menit. Kemudian baru dicuci dengan air. Lakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, kencang muda, bebas keriput, dan bebas flek hitam. Oke. Ini yang airnya ini Bunda Sister bisa simpan dalam kulkas karena bahannya dapat digunakan sampai 2 minggu, oke? Jadi ini jangan dibuang. Setiap mau buat maskernya kita gunakan airnya. Jangan dibuang airnya. Oke, Bunda Sister, jadi mudah saja untuk mengatasi keriput kerutan pada kulit wajah serta flek-flek hitam dengan menggunakan 3 bahan alami saja, yaitu daun jeruk, jeruk nipis, dan tepung beras. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.